sedekah, tak ada masalah. Bukan syarat berkhuri itu mesti buat bertanak nasi. Saya dah cakap tadi, kalau buat berkhuri channel, sedekah. Ustaz jangan tahu, ustaz ada orang yang buat berkhuri channel. Tak ada lah, saya dah terus berkhuri channel. Tapi itu kemampuan kita. Kan? Ini nak buat grand punya, ni ada orang nak buat grand. Berkhuri sampai hutang, berhutang-hutang nak buat, nak buat selesai-selesainya, berhutang-hutang sampai dah 20 tahun tak habis bayar. Tak kena lah. Kita buat kenduri mengikut kemampuan kita. Ya? Mengikut keadaan kita. Yang pentinglah sila turahim tu. Kan wasilul arham. Ya? Kita nak sambungkan sila turahim tu sama kita. Ini macam program malam ni. Sila turahim tu. Saya tak tahulah yang ada malam ni semuanya orang dah duduk memang di kampung ni ke. Ataupun ada yang balik kampung. Bawa lah. Saya tak tahu. Saya tak dimaklumkan apa-apa. Cuma saya tahu saya jadi yang balik kampung. Yang lain dia tak tahu lah. Haa tu cerita. Jadi kita sambungkan silaturahim itu sama kita tempat. Ya. Dengan kita buat ya, makan bersama, buat program bersama. Ini macam yang tuan buat kewangi dari semalam sampai hari ini berkampung. Ini memang pernah detik. Itu sebab sekali di bandar. Mereka ni malas sebab mereka ni dah sibuk dah tu. Hari-hari sibuk. Mereka tak nak nak sibukkan diri mereka. Nak buat bumi ni mereka upah saja katering. Sedangkan itulah caranya bila kita berkampung tu kita mengirakan silaturahim. Silaturahim walaupun penat tapi kita bercampur, bercerita, bersepak dan terjalin ikatan silaturahim. Walaupun kadang-kadang kita terlepas cakap, walaupun kadang ada isu yang terlepas cakap. Kau percaya ke gambar tu dia? Aku tak percaya. Aku percaya. Aku tak percaya. Aku percaya. Aku tak percaya. Aku tak percaya. Aku tak bergaduh pula dah. Tapi silaturahim tu ada. Kita bercampur sekali. Kita bersepak sekali, kita berbuat sekali sampai buat wajar. Itulah caranya kita meningkat hubungan silaturahim. Sebab kita di kampung ni, bertuah kita punya hubungan silaturahim itu masih ada. Cumanya kadang-kadang yang merenggangkan itu ialah kadang-kadang kefahaman kita tentang sesuatu perkara. Bila kefahaman kita berbeda tentang sesuatu perkara, Nabi setelah Allah Ta'ala tundukkan jalannya, poin tada zaktum fi syai'in, farukubu ilallah wa rasul. Bila kita berbeza pendapat dalam satu perkara, kembalikan. Carilah penyelesaian ini dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, itu kalau tak ada. Betul kok. Ya, tak kuasa itu. Pendapat-pendapat macam itu. Tak bunyi. Ada saksi tak? Tak ada. Kok ada itu kalau ada saksi. Tak ada saksi, tak boleh. Tak boleh tunggu sebarang. Kok ada semua. Jadi kita bagi kepada Al-Quran. Ya, cerita dia. Nah, itu kena faham. Tak sampai kita bersembang. Sekumpulannya ada bercampak pemikiran kita. Tetapi dalam masa yang sama kita jangan kerana kita mungkin tak satu pendapat kita terus tidak ada silaturahim tak ada. Tak. Orang mungkin bersingkat buruk dia. Orang bulat perangu buruk dia. Jadi berlaku lah. Berlaku di salah-salah tempat. Bila program masjid, orang bulat dia tu. Bila program masjid, orang dia bersingkat dia tu. Kita tahu sama-sama masjid pun, masjid kita punya. JKKKKKKKK kita punya. Bukan orang lain punya. Itu sama lah kita. Ya, itulah namanya silatul. Silatulim. Tak sama pendapat? Memang. Kadang-kadang ada yang kita pun tak satu pendapat. Abdul Wahab, sama pendapat sama orang tak? Tak sama. Abdul Wahab takut Abdul Wahab yang lebih kaya. Dia satu dia cuman dia. Kata benda semua boleh datang. Itu semua bagi mana dia? Kan, stable-stable lupa kuda. Bunuh-bunuh penjagaan. Pula. Berapa nilainya? Abdul Wahab? Tak payah. Jengkol tu tak paham setiap. Tunai dalam bank? So, segala benda dalam bank. Ada terpulang kepada dekat adik tu. Abdul Wahab. Berapa nilai? Jengkol tu tak paham setiap. Wahab, Wahab, ya tu ni. Nampak? Dia berhati pun tak satu tempat. Lagi pula Abu Wahab pula. Apa ada orang apa yang apa yang kamu dapat pernah dapat? Aku uang saku atau mana uang aku tak dapat. Sama ni pergi pun tak satu tempat. Jika pula dalam satu kampung. Tetapi yang pentingnya ada silaturahim itu terjadi. Tidak putus. Ambil kata-kata orang tua, air dicincang, takkan putus. Pendapat memang pendapat masing-masing. Saya makan
masak lemak cili api. Awak mau masak lemak kan? Masak kering. Tentu-tentu masak kering. Tu, tuwi hai tu. Haa, tuwi hai tu. Tu. Oh, jangan makan tu. Awak meminatkan bawang dan sebagainya makan masak lemak cili api. Tak sama. Taste pun tak sama. Pendapat pun kadang-kadang tak sama. Tapi hubungan semesti kita tetap terjadi. Ini sebab tak banyak buatkan sebab data sampai nak macam-macam apa cerita. Tak elok lah. Dan tu pun apa-apa ni. So, semesti lah. Ya, tapi akak-akak pun dah faham lah. Abang-abang ni dia nak manja. Dia nak manja cara orang tua kak. Masa muda lah. Kau manja lah cara orang tua. Dia bersepuh nak manja. Nak bersuapkan. Nak tepuk-tepuk. Makan juga. Menyapok apa lagi. Menyapok. Muka dah tepuk. Kelima-kelima terbatas. Kelima-kelima nak minum manja. Gila. Gila kau ni macam manja tu. Tapi tak mampu. Ya, tu yang manja tu. Jadi akak pun dah faham lah. Ya, suami dia memang nak bermanja, tapi manja cara tu. Ya, abang-abang pun kena faham. Isteri pun dia nak berada cara orang tu. Ya, jangan jadi kita jangan habiskan masa dengan duduk kedai kopi yang berbagi sampai malam main dam tak berhenti. Berpuluh kali ni air cik, tak tahu. Semayang tak tahu. Berpuluh kali ni air cik, tapi semayang tak tahu. Bila nak semayang tak tahu. Habiskan masa, sedikit masa kita di rumah. Saya ni suhati pada saya ni. Pagi dah luar. Pagi-pagi balik petang, ada kala sampai ke malam. Kerja pagi balik dah luar petang. Balik mandi-mandi saya sudah siap mengajar dan mengaji kawan nak campur tapi kuliah baru. Itulah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak saya letak suruh tuan-tuan ni kerja dengan Sheikh Fiz dia. Sebab masa saya pun bukan tak banyak. Ada dulu masa, insyaAllah. Kalau boleh sama-sama pun boleh cukup. Nah, tapi masa tu kuasa tu cuma ada dulu. Kan? Kita dah usia senja, dah tinggal berdua balik. Naik motor sama lah. Jadi tak. Isteri mentah-mentah motor dua. Mesti naik motor. Kalau tak naik motor. Lepas tu berpik sama lah. Lalu ke jembatan semua bewak. Cik, eh. Tujuk action pula Pak Haji ngajar. Berpik. Dek sahulah. Baru ada silaturahmi. Kadang-kadang yalah, memanglah tak ada nantikan benda-benda lain. Kan, satu tua ni lain. Kan, saya pun lagi 2 tahun ni. Muda mana? Ustaz, muda? Muda mana Ustaz? Muda mana Ustaz? Saya cakap terang sekarang. Pemuda kain silap ke pemuda bulan pertama? Pemuda masjid dan tua. Saya pemuda tak buat. Lagi 2 tahun ni dah masuk 40 tu. Ketemu keluar masuk. Masuk barisan berapa dah. Barisan kata wabak lah. Barisan jihad lah. InsyaAllah. Yang tu tak pandu kita lain lah. Nak tu kita. Kan. Ada satu orang. Kan. Menyukat satu orang bersama. Kita dalam. Keluar tu kita. Itu cerita. Baik itu yang. Bawa ni. Ketiga. Yang keempat. Wasallu billahi wa nasu niyam. Yang keempat, semayanglah pada waktu malam ketika manusia sedang tidur. Ini tak, kita bila terjaga waktu malam je, pertama-tama sekali apa itu? Ya, ayo. Kita mulai. Lepas tu, pergi ke Trisu. Cari. Nak minum apa. Oh, ada ice cream. Kita pun minum. Dia main balik. Rabbana anzilna munzalan mubarakah
Wa anta khairul muzri. Hari pagi kalau namanya nanti baca doa. Saya ulang lagi. Rabbana anzilna muzalan mubarakah wa anta khairul muzri. Itu sudah selesai buat semua. Bila dia lama-lama yang mau ingat. Betul tak? Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzili. Itu doa. Boleh mandi itu kita baca. Jadi segar badan kita. Segar badan kita. Tubuh badan kita akan jadi kuat. Tubuh badan kita akan jadi bersemak, jadi ringan untuk kita bangun pada akhir malam. Sebab apa? Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan kamu lagi ini, kita kerukan kita insyaAllah akan bertambah tinggi, bertambah. Sebab itulah Nabi diwajibkan Allah qiyamul lail tiap-tiap pagi. Untuk sebab dada Nabi itulah tinggi sangat.